told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya teman-teman di channel Fish Rumahan. Nah, kali ini saya bikin konten ya teman-teman ya, ingin memberi makan ya ikan saya teman-teman. Ini saya mau kasih makan di saat setelah hujan. Nah, ini tadi hujan ya teman-teman ya, ini sekarang di jam 11 siang. Tadi pagi saya belum kasih makan dia karena hujan ya teman-teman. Awet hujannya dari jam 1 subuh sampai sahur tadi. Ini sekarang matahari sudah mulai ya teman-teman ya, mulai keluar, ada cahaya matahari, mulai terik, agak panas gitu teman-teman. Nah, ini ikan baru saya kasih makan ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman, seperti biasanya kalau saya kasih makan ikan setelah hujan, hujan itu makannya kurang ini ya teman-teman, kurang nafsu dikit gitu. Dan ini air juga kemarin lusa saya baru kuras, kemarin lusa atau kalau tidak salah ya, kemarin lusa ya teman-teman, di hari puasa pertama kalau tidak salah. Ini udah puasa yang ketiga. Nah, ini air juga belum berubah ya teman-teman ya, belum berubah di warna hijau. Biasanya di 3 hari ini air sudah berubah ya teman-teman, berubah di warna hijau dia. Nah, ini dia masih kecoklat-coklatan, entah warna apa ini ya teman-teman, hijau-hijau kecoklatan lah teman-teman. Nah, ini matahari alhamdulillah ya teman-teman ya, sudah mulai mau keluar karena hujan semalam, sempat semalam dari pagi jam 1 pagi itu sudah hujan ya teman-teman, di jam 1 sampai di jam 8 tadi, terus jam 9 tadi ya teman-teman ya. Nah, ini saya mau kasih makan ya teman-teman ya. Nah, ini pakannya enggak full ya teman-teman ya, saya kasih setengah aja dulu. Biasanya segini ya teman-teman ya, biasanya segini ini, segini, terus saya rendam, saya bibis. Nah, ini setengah ya teman-teman ya, bahkan setengah pun enggak nyampe ini. Saya mau coba aja dulu teman-teman, dan teman-teman bisa lihat juga sekalian ya teman-teman ya. Nah, kita sama-sama memperlihatkan ikan nila dikasih makan setelah hujan ya teman-teman ya, setelah hujan turun dan sudah reda. Nah, ini matahari sudah mulai ini, mulai terik, mulai muncul lah teman-teman. Nah, ini saya mau bibis dulu. Nah, itu ada makanan yang ini kayaknya lapar ya teman-teman dia. Bentar ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman saya bibis dulu ya teman-teman ya, kurang lebih 5 menit lah teman-teman, kurang lebih 5 menit saya rendam dulu pakannya ini. Setelah itu, setelah kurang lebih 5 menit, airnya nanti akan saya buang dulu.
ya, air pembibisannya ini sisanya teman-teman. Nah, mungkin saya rendam ini sampai betul-betul kering ya teman-teman ya, airnya tuh betul-betul kering, nggak mungkin teman-teman, pasti ya lembek-lembek sedikit lah nanti pakannya, terus saya buang airnya. Oke teman-teman, ditunggu lagi ya teman-teman ya. Dan juga ingat teman-teman, videonya ya, videonya mohon saya jangan di skip-skip, biar teman-teman bisa memahami ya teman-teman ya, bisa memahami video saya apa yang saya maksud ini teman-teman. Dan juga saya tidak menggurui ya, tidak menggurui teman-teman, ini bagi saya, karena kan saya masih pemula juga nih teman-teman, saya tidak merasa diri saya ini wah kayak seakan-akan pintar gitu. Nah enggak teman-teman, malah saya sharing gitu ya, mungkin yang sudah senior ya mohon dikomen lah juga di channel saya, mungkin ada yang kurang pas ya, ya teman-teman ya, yang para senior-seniornya bagaimana kolam saya ya teman-teman ya, apakah benar sudah, apakah cukupkah oksigennya, apakah cukupkah ukuran kolam dan isi ikannya ya teman-teman ya, yang para senior mohon di sharing-sharing ya teman-teman, teman-teman ya. Inilah keadaan ikan saya ya, khusus pemula ini, skala rumahan. Nah, di sana juga ada kolam, itu sudah saya tidak pakai karena bocor ya teman-teman ya, di pojok-pojokan itu, karena ikan kawin-kawin ya teman-teman. Nah, disinilah saya gabung ikan-ikannya. Rencana nanti di belakang rumah saya mau bikin kolam tanah. Nah, kolam tanah mungkin nanti ada semua kontennya, pembinginan kolam, terus pemijahan ikan nila sampai bibitnya ya teman-teman. Lengkap lah, insya Allah lengkap ya teman-teman, insya Allah lengkap ya. Ini khusus pemula aja teman-teman, bukan yang besar-besar ya teman-teman ya, kan. Cuman kalau kalian yang pemula ingin mau memelihara atau membudidaya ikan nila skala rumahan ya, di samping-samping rumah. Nah, ini kan di samping rumah teman-teman ya. Nah, ini teras rumah. Nah, ini kolam saya di sini ya teman-teman ya. Kolam, nah di samping sana itu turunan. Nah, rencana ke sana nanti saya mau bikin kolam tanah di bawah ya teman-teman ya. Di bawah karena masih ada tanah sedikit. Nah, disitulah saya nanti gali. Oke teman-teman, nah ini kayaknya sudah mulai meresap. Nah, ini sisa airnya teman-teman, ini masih ada ya teman-teman ya, ini masih ada air. Nah, ini saya buang dulu teman-teman, saya buang dulu sisanya, dan teman-teman juga tunggu ya teman-teman ya, karena videonya saya akan pause dulu. Oke, ditunggu ya. Oke teman-teman, nah ini airnya sudah saya buang. Nah, ini ya teman-teman ya, ini pakannya saya akan tunggu lagi, bukan saya langsung kasih ya teman-teman ya, bukan, tapi saya menunggu lagi nih teman-teman, kurang lebih lagi 2 menit. Nah, sambil pakan ini saya balik-balik seperti ini ya teman-teman ya, biar dia lebih merata ya, lebih merata basahnya ya, atau kelembapan ya teman-teman, kelembapan yang ada di pakannya ini biar merata ya, biarpun enak gitu ikan bisa makannya, rasanya pun enak mungkin ya teman-teman bagi ikan. Nah, ini teman-teman, ini wajib ya teman-teman ya, wajib dibibis pakan ini, wajib. Mungkin agak blur ya teman-teman ya pakan ini, wajib dibibis ya teman-teman pakannya. Biar protein dari pakan ini bisa diserap cepat oleh ikan. Mungkin teman-teman bisa lihat hasilnya ya,
kelembekannya. Nah ini teman-teman, teman-teman bisa lihat, aduh blur bentar teman-teman. Blur ya teman-teman ya, kurang anu ya, kurang nampak ya teman-teman. Bentar ya teman-teman ya, saya pause dulu. Oke ini teman-teman, semoga enggak ngeblur lagi. Wah masih ngeblur ya. Nah ini intinya begini ya teman-teman. Nah kelembekannya masih bisa nampak ya teman-teman ya, masih bisa nampak ya, ini masih bisa nampak ya. Intinya intinya kayak kue untuk-untuk ya teman-teman, atau kue apem. Empuk dia, empuk seperti bantal ya teman-teman. Kalau taruh di apa, kalau bantal itu kan empuk ya teman-teman ya, yang bantal-bantal di apa, bantal-bantal di hotel-hotel itu teman-teman, empuk seperti itu. Nah ini sudah saya mulai ingin kasih makan ikannya. Nah ini akan saya suap teman-teman ikan saya, mungkin 3 kali atau 4 kali, setelah itu saya akan lempar pakannya. Oke teman-teman, let's go, kita kasih makan ya. Nah, saya akan suap. Nah ini ikan-ikan saya sudah siap nih teman-teman. Nah ini sudah siap dia. Wow masya Allah, ini teman-teman dia manja nih teman-teman, jinak dia ikan saya ini, luar biasa ya teman-teman ya. Nih ini biasakan ya teman-teman, kalau dulu saya menjinakkan dia ini setelah apa, umur-umur 1 jari dulu teman-teman. Nah, ini kan saya sudah umur kurang lebih hampir 6 bulan sudah ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan saya. Nah, ini mendung lagi ya teman-teman ya. Nah, ini akuan, wah gelap lagi tuh. Ini kayaknya sepertinya mau hujan lagi, sepertinya mau hujan lagi, karena sudah berapa hari nih nggak hujan-hujan teman-teman, kurang lebih kayaknya sudah sebulan ya, hampir sebulan teman-teman di sini kami tidak di apa namanya itu diguyur hujan. Nah, oke teman-teman ya, kita mulai kasih makannya. Ayo ikan-ikan, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kuncinya teman-teman ya, sebelum kasih pakan, sebelum dikasih makan ya, bismillah lah dulu teman-teman, supaya berkah untuk ikan. Bagaimana teman-teman, ikan saya laparan sekali dia nih, laparan sekali, luar biasa laparnya, ngeri nafsunya ya teman-teman ya. Maaf nih teman-teman, kameranya agak goyang-goyang nih, susah nih saya sendiri nih masalahnya teman-teman, maklum masih pemula ya teman-teman ya, masih belajar-belajar juga bikin konten ya, inilah namanya kita manusia ya teman-teman ya, ada aja. Tapi kalau warga Indonesia nih saling membantu ya teman-teman ya, saling membantu ya, baik-baik. Saling berbagi ilmu. Nah, inilah orang Indonesia uniknya. Keren-keren. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ikan saya masih oke ya makannya, nafsunya masih luar biasa. Mungkin makan pakannya ini enak kali kalau saya bikin teman-teman. Masya Allah. Oh, ini jari saya pun dimasukinya teman-teman, di mulutnya. Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman ya, kan saya. Nah, apa kabar kalian juga semua? Pastinya baik-baik aja teman-teman ya. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi yang sudah subscribe channel saya, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Nah, bagi yang belum paham, mohon ditonton terus video saya. Mohon terus ditonton, jangan skip-skip, biar kalian tidak gagal paham. Saya bermaksud bikin konten bukan untuk menggurui ya teman-teman, tapi kita saling bertukar pikiran atau kita sharing ya teman-teman ya. Gitu maksud saya teman-teman. Saya khususnya pemula ya teman-teman ya. Khusus pemula saya. Saya juga bukan apa ya, bukan juga senior, tapi juga saya masih pemula, masih banyak belajar ya tentang ikan. Ya sambil maksud saya itu sambil bikin konten gitu. Jadi bagi yang pemula, mari kita belajar sama-sama. Kalau ingin budidaya dan nilai skala rumah, ayo kita sama-sama budidayakan. Ini nggak susah ya teman-teman ya. Intinya nggak susah. Yang penting teman-teman jangan banyak pikiran tentang air ya atau gimana, itu nggak usah dipikirkan. Jalanin saja teman-teman. Insya Allah jadi. Oke teman-teman. Kalian paham ya? Kalian bisa paham apa maksud saya. Intinya tonton terus video saya. Yang belum subscribe, mohon di subscribe, like dan komennya. Jangan lupa ya teman-teman ya, biar channel saya terus berkembang, memberikan inovasi terbaik untuk kalian semua. Oke, video saya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.